Nalika ngeluhan prak-prakan ekspor hui ke Hong Kong, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep jaga barudak ngora ka Irut ger dumuk ka kampung bari ngarti kana dunia digital sangkal mucunghul patani milenial. Pangnak itu kiwari produk tatanen serta ingon-ingon di Jawa Barat bisa tumuwu kalawan hade, bisa suasembada tapi ka diekspor ka nagara deungeun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dirojong ku Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ngeluhan prak-prakan ekspor hui ke Hong Kong poe Salasa isuk-isuk 8 September 2020. Ridwan Kamil ngebrehken saban bulana meh 30 ton hui asal Arjasari Kabupaten Bandung diekspor ke Hong Kong. Ridwan Kamil miharep prak-prakan ekspor bisa ngalegaan tepikan nagara sejena anu boga gaya hirup sarta kabutuh kana hui kawas di Hong Kong. Ridwan Kamil ngarojong barudak ngora sangkan dumuk di lembur lantaran di kampung ge bisa boga rejeki kota asal ngarti dunia digital. Kalau hari ini kita mengekspor ke Hong Kong, maka harapan saya tolong dicari negara-negara lain yang punya gaya hidup dan kebutuhan ubi jalar seperti di Hong Kong. Kenapa ubi jalar ini istimewa? Karena memang di tanah tropis itu sangat cocok. Kedua, tanah Kabupaten Bandung ini sangat-sangat subur. Ya, salah satu tanah tersubur di dunia menurut penelitian, salah satunya adalah di Jawa Barat, khususnya di cekungan Bandung. Sajroning kitu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Amiruddin Pohan, ngeceskin, sababaraha hal anu jadi target dina dunia tatanen di Indonesia teh diantarana, ngaronjatkeun produksi, ngajaga leungiteun produktivitas kurang ti 10%, tapi ka ekspor produk unggulan ka nagara deungeun kawas hui asal Arjasari. Menjaga agar losis atau kehilangan produktivitas kita itu harus di bawah 10%. Ya, itu target losis. Contoh misalnya kalau kita panen gabah, biasanya bisa hilang sampai sekian kilo. Itu sudah ada teknologi, menggunakan teknologi yang tepat, varietas yang tepat dan sebagainya, agar losis itu bisa kita tekan. Lianti Widang tatanen Ridwan Kamil Gesa tekah polah ngarojong Jawa Barat sangkan bisa suasembada susu sapi dumeh impor susu ka Indonesia ka wilang rea tepi ka meh 17 triliun. Kukituna dirina bebarengan jeung Bupati Bandung ngajugjug ka 1000 hektar lahan di Kabupaten Bandung anu bakal ditaratas minangka peternakan susu sapi perah sarta pertanian terpadu. Budi Hartati, Bandung TV.